Ko. Hai, Vic. Ada di mana sih kamu sekarang? Iya, ini udah dekat. Ya udah, ketemu nanti ya. Finally datang juga. Kamu pakai Yamaha Grand Villano juga kok. Ini warna dull blue-nya keren ya. Iya dong, Vic. Yamaha Grand Villano ini desain motornya mewah dan elegan. Selain itu, warnanya fresh. Riding dengan motor ini bikin aku jadi lebih fashionable. Pastinya bikin makin kece. By the way, kamu memang suka naik motor ya? Suka, tapi kalau naik Yamaha Grand Villano aja. Buat aku punya motor ini sama kayak punya partner yang bisa diandalkan. Eh, udah yuk, kita langsung jalan. Yuk. Eh, tunggu, Vic. HP aku lobet lagi. Duh, kok tenang. Kan Yamaha Grand Villano ini udah dilengkapi dengan electric power socket. Jadi kamu tinggal charge aja di sini kok nyalatnya. Thank you. Yaudah yuk kita jalan. Besti, hari ini aku mau ngabuburit ditemenin Yamaha Grand Villano. Ini tuh motor terbaru dari Yamaha yang memiliki desain elegan dan mewah. Dengan pilihan warna dan fitur yang premium, cocok banget untuk partner berkendara. Akhirnya sampai juga. Nyaman ya Yamaha Grand Villano? Iya, saking nyamannya kamu sadar gak sih? Selama di perjalanan, kita tuh jadi pusat perhatian orang-orang. Emang kok, Yamaha Grand Villano ini bikin orang ngelirik. Karena emang stylish dan juga berkelas. Lihat nih desainnya. Keren banget, gak main-main. Ada diamond shape LED headlight, terus ada unique LED position dan LED turn signal. Beda dari yang lain, unik dan juga modern banget. Iya, nggak nyesel pokoknya punya Yamaha Grand Villano. Zaman sekarang nih ya, kalau naik motor harus tetap keren. Tapi jangan lupa juga sama fiturnya. Dan Yamaha Grand Villano ini nggak kalah sama yang lainnya. Bener banget, fitur itu penting karena memudahkan kita untuk berkendara. Nggak hanya desain yang unggul, tapi teknologinya modern dan fiturnya canggih banget. That's right, Ko. Yamaha Grand Villano, the next level of your life. Yuk, kita masuk. Besti, hari ini kita mau buka puasa di Resto Cantik yang punya menu Nusantara andalan, super endol banget Besti. Namanya House of Izara. Di sini kita mau nyobain menu rawon setannya. Dari kuahnya aja udah kelihatan Besti, seger banget. Apalagi pas udah ditambahin potongan dagingnya yang no pelit-pelit ini. Bikin gak sabar mau nyeruput Besti. Next, kita juga pesen iga bakarnya nih. Aroma bumbunya pas landing di atas wajan ini benar-benar mengundang banget, Besti. Biar matang luar dalam dan ada sensasi smoky-smokinya, iganya juga sambil di-torch nih, Besti. Wow, look so yummy ya, Besti. Kuy, langsung aja kita sikat. Halo, Besti. Hai, Besti. Masih ada di Bikin Lapar. Lapar terus. Kita lagi ada di mana nih, Ko? Hari ini kita lagi ada di House of Izara. Nah, Besti, katanya di House of Izara ini menu yang recommended itu rawon sama iga bakar. Nah, aku mau nunjukin kalian nih, ini rawon setannya ya. Coba kita lihat. Wah, isinya lihat. Ini ada banyak banget ya, Besti. Isiannya banyak banget, Victor. Langsung aja kita seruput kuahnya. Kita coba kuahnya. Wow. Enak banget, Besti. Ini tuh termasuk yang rasanya flavorful ya. Benar, kaya rasa. Betul. Ini tuh bisa dilihat kuahnya juga lumayan pekat. Dan keluaknya juga terasa. Gak cuman yang kayak rawon-rawon kuah kaldu sapi doang ya. Tapi ini juga bumbu dasar yang enak juga di sini. Ini lumayan unik ya, karena biasanya gak pakai tomat. Oh, tapi unik, mungkin menambah kesegaran juga. Kita cobain kita ya. Kita cobain. Hmm.
Bener banget kata kamu. Rasanya seger banget karena ada tomatnya. Dagingnya empuk. Selain itu dagingnya juga empuk banget ternyata, Besti. Iya. Ini sih definisi jatuh cinta pada seruputan pertama ya, Besti. Seger dan flavorful abis. Nah, Besti, kayaknya ini akan lebih enak kalau misalnya kita racik pakai jeruk nipis dan pakai sambal. Gimana? Bener banget. Coba ya. Langsung aja kita kasih sambal. Jeruk nipis juga nih. Wah, ini rawon setannya itu dikasih cabe sama jeruk nipis jadi nendang banget. Segar banget rasanya, Besti. Mantap. Potongan dagingnya banyak dan gak pelit. Udah gitu bumbunya meresap banget, Besti. Ini enak banget sih. Tadi dikasih telur asin gimana rasanya? Aku suka banget, jadi lebih gurih gitu ya? Lebih gurih, enak kayak ya? Rasanya tuh jadi makin kaya, udah kaya semakin kaya rasanya. Nah. Kita sekarang cobain dulu iga bakarnya. Tapi kita makannya pakai tangan, Niko. Pakai tangan, jadi kita harus siap-siap dulu nih. Kamu bisa makan pakai tangan? Bisa dong. Ayo kita siap-siap dulu. Langsung ya. Langsung kita coba. Dari iganya dulu nih. Wow. Iganya ini lembut banget, Besti. Lihat, gak ada perlawanan sama sekali waktu digrogot. Mau nangis. Besti, lihat sendiri. Wow, tanpa usaha bisa sama sekali meleleh di mulut dan rasanya enak banget, Besti. Wow, Besti empuk banget, langsung pakai nasi. Coba kuahnya. Besti, wah, flavorful banget kuahnya. Aromatik, ada ini bunga lawang juga di sini. Iya benar. Makanya aromanya itu wangi, gurih. Makanya ada bunga lawang di sini, jadi aromanya kerasa banget, gurih. Gurih banget. Bumbu bakarnya itu gurih dan endol banget. Menyerap ke setiap pori-pori dagingnya, Besti. Gigit iga bakar disusul nyeruput kuah dan nasi. Duet yang sempurna waktu landing di lidah, Besti. Super perfecto combo. Oke, Besti, saatnya kita rating ya. Ini Host of Isera yang ada di Tirtayasa Melawai. 1-10 kita kasih nilai 9. Artinya bikin lapar, approve.